Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-27, 12 dan 13 Maret 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Italia pekan ke-27, Jumat 12 Maret 2021, Lazio menang 3-2 versus Crotone. Hasil pertandingan Sabtu 13 Maret 2021, Atalanta menang 3-1 versus Spezia. Klasemen sementara Liga Italia hingga pekan ke-27, Inter Milan di peringkat pertama dengan koleksi 62 poin, diikuti AC Milan dengan koleksi 56 poin, dan Juventus dengan koleksi poin 52. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Torino, Parma, dan Crotone. Top skor sementara Liga Italia hingga pekan ke-27, Cristiano Ronaldo memimpin dengan koleksi 20 gol, diikuti Romelu Lukaku dengan koleksi gol 18. Top asis sementara Liga Italia hingga pekan ke-27, Hakan Calhanoglu, Henrik Mkhitaryan, Romelu Lukaku, dan Alvaro Morata masing-masing dengan torehan 8 asis. Top clean sheet sementara Liga Italia hingga pekan ke-27, Samir Handanovic memimpin dengan total 10 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Sassuolo versus Verona jam 21.00. Jadwal pertandingan Minggu 14 Maret 2021, Benevento versus Fiorentina jam 00 dan Genoa versus Udinese jam 02.45. Pertandingan lainnya, Bologna versus Sampdoria jam 18.30, Parma versus AS Roma jam 21.00. Di jam yang sama, Torino versus Inter Milan live RCTI Plus. Jadwal pertandingan Senin 15 Maret 2021, Cagliari versus Juventus jam 00 live RCTI, dan AC Milan versus Napoli jam 02.45 live RCTI. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.